Halo, apakah sudah masuk semua? Sepertinya belum semua, Pak. Belum semua ya? Kayaknya belum 6 orang deh yang waktu. Setahu aku tuh baru aku, Mel, Iyep, Topik. Kalau blok banget, nunggu Kerma atau Kerma. Terlihat nggak ya? Bisa, Pak, tapi kecil. Iya, Pak. Kecil ya? Kalau begini? Jelas, Pak. Nah, lebih gede, Pak. Kenapa? Lebih besar, lebih terlihat. Lebih besar ya. Tetap. Oke. Ntar kalau gitu saya inikan dulu. Ya. Udah kelihatan ya? Tidur ya, landscape. Sudah, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap Selasa kondisinya akan selalu seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi tujuannya. Tujuan kita untuk mempelajari ilmu alam. Baik, jadi kalau menurut materi yang Anda terima, mestinya kasus yang disampaikan ini adalah berkaitan dengan jembatan. Betul ya? Yang tertera di PDF jadwal. Nah, tapi kali ini saya coba sampaikan dua materi ya. Dan masing-masing akan saya bahas singkat ya, supaya ada waktu untuk diskusi. Jadi yang pertama adalah masalah kawasan imbuhan dan luahan ya, atau recharge dan discharge. Betul ya, Pak? Nah, ini adalah materi yang sebenarnya ini materi lama, datanya data lama. Kemudian saya lihat ini terkait ya dengan geologi urban. Nah, nanti materi tentang jembatan akan saya sampaikan setelah ini. Hanya sayangnya saya tidak punya materi yang hasil saya sendiri. Jadi saya akan merefer ke hasil karya orang lain yang gambarnya cukup bagus ya. Itu sudah saya kirimkan PDF-nya di Teams, di general. Baik, jadi ini tentang recharge and discharge. Nah, ini Anda mungkin harus kenal sama teman-teman Anda, ini kakak kelas. Ya, ini tuh angkatan, kalau dikurangi 4 berarti 2007 ya. Ya, 2007. Yang 3 orang lulus di tahun 2011, jadi 4 tahun. Yang 1 orang lulus berapa tahun tuh berarti? 5 tahun. Ya, Jaka Satria Budiman tuh 5 tahun. Nah, ini masing-masing 3 orang yang lulus lebih awal itu sekarang jadi konsultan ya, konsultan teknis. Sementara Jaka itu menjadi pegawai Freeport. Tapi tidak langsung masuk ya, setelah lulus tidak langsung masuk. Kalau nggak salah dia masuk setahun setelah lulus gitu. Nah, kemudian setelah bekerja beberapa saat di Freeport, bulan kemarin dia sekolah lagi S2 di Saudi untuk urusan geologi. Nah, kalau yang punya Facebook, dia ada di pertemanan saya, Jaka Satria Budiman. Di anak-anak inilah, orang-orang inilah yang mengambil data, membantu saya. Nah, data yang diambil, nah itu ada almarhum Pak Budi Bramantio masih. Ya, ini tuh kegiatan tahun 2010 mungkin ya, 2010. Baik, jadi
di sini saya coba sampaikan sekilas dari bahwa tata air itu terdiri dari 3 komponen. Ya, semua sudah tahu komponen yang masih di udara, ya, air hujan, komponen yang sudah jatuh di permukaan mengalir air permukaan, dan komponen yang meresap ke bawah permukaan, ya, aquifer. Nah, 3 komponen ini adalah komponen tata air yang harus dihitung secara bersama-sama, ya, 3 komponen ini. Jadi tidak bisa hanya menghitung satu. Dan kalaupun Anda hanya bisa menghitung satu komponen, maka Anda tetap harus menyebutkan bahwa ada komponen lain yang harusnya dihitung, tapi Anda tidak punya data. Ya. Itu akan mengarah kepada bahwa hasil analisis Anda bisa jadi ada kesalahan, ya, karena yang dihitung hanya satu komponen. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini sedikit nostalgia, itu adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, itu Undang-Undang Sumber Daya Air yang lama, yang dihapus pada tahun 2014. Ya. Kemudian di tahun kemarin itu ada penggantinya, tahun 2019. Jadi di sini menjelaskan tentang batas hidrogeologi. Nah, Anda mungkin familiar dengan gambar ini. Ini gambar saya buat sendiri, menggambar ulang, tapi dengan berbagai modifikasi gitu ya. Jadi saya sudah bisa anggap ini gambar saya sendiri. Ya, nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada daerah yang tinggi di bagian kiri, ada daerah yang rendah di tengah, kemudian ada daerah tinggi lagi di sebelah kanan. Nah, di situ Anda bisa lihat ada berapa warna. Warna hijau, warna abu, warna kuning. Ya. Warna abu ada 2 lapisan. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada panah-panah warna merah. Ya. Itu kan masuk dari bukit yang sebelah kiri. Di situ digambarkan ada presipitasi, ya, ada hujan. Kemudian airnya masuk, meresap, mengalir sampai ke bukit yang sebelah kanan, ya, di kakinya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada perbedaan aquifer, ya. Ada aquifer yang warna hijau, ada aquifer yang warna kuning. Ya. Nah, ketika air hujan itu masuk di aquifer yang warna kuning, maka aquifer itu maka aquifer itu akan mengalirkan air tanah, ya, yang warna merah itu panahnya terus sampai ke arah titik yang sebelah kanan, keluar di situ sebagai mata air. Nah, pertanyaan saya, apa jenis aquifer itu yang warna kuning? Ada yang volunteer jawab? Tertekan, Pak. Oke, aquifer tertekan, ya, atau confined aquifer. Nah, karena tertekan, maka dia punya tekanan, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Mana titik tekanannya? Komponen mana di gambar itu yang menunjukkan yang Anda pikir, oh ini nih kayaknya tekanannya di sini. Gambar yang mana? Overburden-nya bukan, Pak? Bukan. Tekanannya, ya, tekanannya. Ada satu lapisan aquifer. Kenapa? Ada satu gambar di ada satu komponen gambar di situ yang menunjukkan elemen tekanan. Yang mana coba? Yang impermeable itu kan, Pak? Salah. Itu garis yang merah itu. Atau garis apa yang warnanya putus-putus di bagian atas? Geometrik. Nah, itu, ya. Jadi garis itu merupakan garis yang menunjukkan distribusi tekanan, ya. Nah, kita bicara aquifer yang tertekan, yang menghubungkan antara titik air masuk
sebelah kiri dengan titik air keluar. Sebelah mana? Sebelah kanan, ya kan? Nah, sekarang morfologinya seperti itu, ya, ada lembah di tengah. Nah, ketika air tanah itu sudah meresap dan mengalir di akuifer tertekan, maka akuifer tekanannya akan mengikuti garis itu. Ya, dan garis itu, ketinggian garis itu yang mana itu mencerminkan besarnya tekanan, ya kan? Itu hanya muncul, hanya bisa dipetakan kalau sumur-sumur yang di situ ada. Anda lihat sumur yang paling kiri ada ya. Jadi dari bukit yang kiri turun ada rumah kan? Nah, di situ ada sumur. Nah, di situ sumurnya menembus akuifer yang warna hijau. Ya kan? Nah, ketika ada sumur menembus akuifer warna hijau, maka dia akuifernya pasti bebas, ya kan? Akuifer yang tidak tertekan. Betul ya? Nah, di situ dia tidak bisa mengukur garis piezometer itu. Kenapa? Posisi garis piezometer yang ada di atas rumah yang paling kiri itu tidak bisa diukur dari sumur yang ada di rumah itu. Kenapa? Ayo, ada yang volunteer? Karena nggak sampai akuifer tertekannya, Pak. Betul. Jadi sumurnya mengambil airnya itu di akuifer yang tidak tertekan, ya. Jadi sumurnya tidak mengambil air di akuifer yang warna kuning. Akibatnya, orang tidak akan pernah tahu, ya kan? Di posisi titik itu tekanannya berapa? Ya, yang dicerminkan dengan si air itu akan naik menuju garis yang warna merah putus-putus itu. Nah, ketika orang membuat rumah yang sebelah kanan, ya, yang setelahnya ada rumah kedua, di situ ada sumur, ya kan? Anda bisa lihat sumurnya menembus akuifer warna kuning. Ya. Nah, di situ orang baru tahu, wah, ternyata akuifer kuning itu tertekan. Ya. Kemudian tekanannya setinggi itu sampai melewati rumah, gitu kan? Nah, jadi kalau Anda ingin memetakan garis piezometer itu, satu-satunya cara memang harus membuat sumur di akuifer yang tertekan, kemudian dihitung posisinya muka air tanahnya, ya, kenaikan gitu. Nah, kembali lagi ke materi. Jadi ini adalah setup aliran air tanah secara makro, kan? Artinya apa? Bukit yang sebelah kiri itu bisa ditafsirkan sebagai daerah recharge, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan demikian yang warna hijau bukan daerah recharge? Yuk, gantian, siapa yang mau volunteer? Bentar, motor. Motor ini memang harus pakai motor listrik semua ya, enggak ada suaranya. Yuk, ada yang bisa volunteer? Apakah akuifer yang warna hijau itu tidak punya daerah resapan kalau memang demikian tadi ya? Panahnya hanya ada di daerah bukit. Yuk, jawabannya cuma iya atau tidak gitu loh. Masa susah amat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ya apa? Ya bisa, Pak. Ya bisa sebagai resapan, gitu. Iya, Pak, kalau ada sungai. Oke, Anda bilang kalau ada sungai bisa berfungsi sebagai resapan. Oke, jadi kalau melihat karakteristiknya ya. Jadi ilmu hidrogeologi itu ilmu yang sangat sederhana sebenarnya. Kalau Anda bilang yang warna hijau itu akuifer tidak tertekan. Akuifer Anda sudah bilang, artinya lapisan yang bisa menyimpan dan mengalirkan air, ya kan? Secara ekonomis. Nah, kalau Anda sudah bilang begitu, maka mestinya yang warna hijau itu bisa menjadi daerah resapan. Ada atau tidak ada sungai di situ. Ya. Anda sudah bilang itu akuifer kok, ya kan? Jadi artinya kalau ada hujan jatuh di atas daerah yang warnanya hijau, kemudian airnya mengalir di permukaannya, maka
daerah itu air itu bisa meresap ke bawah. Ya. Jadi yang ditekankan di sini apa? Perbedaan daerah resapan. Ya kan? Antara akuifer yang kuning dengan akuifer yang hijau. Kalau akuifer yang kuning resapannya di bukit yang kiri. Kalau akuifer yang hijau resapannya ada di seluruh daerah itu. Ya, yang terbuka. Oke. Nah, kemudian ada juga itu lapisan-lapisan lensa ya di bukit yang sebelah kanan itu. Di bawah rumah itu ada lapisan-lapisan yang bentuknya seperti lensa gitu ya, yang penyebarannya terbatas. Oke, jadi dari gambar ini saya coba menyampaikan masalah daerah resapan, daerah pengaliran, dan daerah keluaran. Oke, ini. Nah, ini adalah simulasi air tanah. Ya, saya lupa beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat program kecil komputer ya, program komputer kecil bukan Modflow. Ini program kecil gratis. Itu bisa digunakan untuk main-main ini, untuk sekedar memperlihatkan aliran air tanah. Ya, hasilnya akan seperti yang ada di gambar itu. Ya. Nah, jadi di gambar itu terlihat bahwa apa? Aliran air tanah mengikuti bentuk apa? Kontur. Ya, kontur apa? Topografi. Topografi, ya kan? Masuk di daerah yang tinggi, ya kan? Mengalir ke daerah yang lebih rendah, ya kan? Dengan catatan properti akuifernya atau lapisan yang ada di situ memiliki sifat akuifer, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya bukitnya itu seperti itu, maka ada yang mengalir ke kanan, ada yang mengalir ke kiri, gitu ya. Nah, begitu pula ada sungai di situ, ya. Sungai itu menampung keluaran air tanah sebagai mata air, ya kan? Jadi kalau Anda lihat ada panah yang mengalir ke bawah ke arah sungai, maka itu artinya air tanah mengisi sungai. Ya, disitulah kenapa sungai itu terus berair walaupun musim kemarau. Ya, tapi ada juga sungai yang kering di musim kemarau. Itu salah satunya adalah karena aliran air tanahnya tidak keluar di situ. Ya. Saya sudah menjelaskan ini pada video-video yang lain yang saya ada di tepi danau kalau tidak salah. Oke, nah ini adalah beberapa penelitian tentang cekungan air tanah Bandung yang lama, ya ini penelitian yang lama dan seterusnya. Nah, waktu kami membuat ini yang tahun 2005 itu terhitung baru. Ya, yang paling bawah itu penelitian yang terhitung baru tahun 2005. Kalau sekarang ya tidak baru lagi, ya kan? Tapi informasi yang ada di dalam makalah itu bermanfaat. Jadi pastikan Anda ketika meneliti sesuatu, Anda lakukan pencarian referensi secara menyeluruh, ya, dari yang paling lama ke yang paling muda. Oke, ini cekungan Bandung menurut beberapa peneliti, ini ada namanya Nosin tahun 92. Ini menurut Pak Sampurno, ya. Pak Sampurno itu kemarin sudah pernah disebut namanya oleh Pak Imam. Beliau adalah mungkin angkatan pertama ya dosen geologi di ITB yang menekuni geologi lingkungan. Pak Sampurno, beliau sekarang sudah sepuh, tapi tinggal di Jogja. Jadi beliau membuat sketsa ini semua digambar pakai tangan ini. Gambar aslinya itu ada di beliau. Kami hanya motret. Kemudian ada warna-warna itu, saya yang mewarnai ulang. Pakai PowerPoint itu di trace. Nah, di situ Anda bisa lihat bahwa kalau yang di bagian kiri itu apa? Utara atau selatan? Bagian kiri gambar adalah? Utara, Pak. Utara, oke. Sebelah kanan adalah selatan. Nah, di situ Anda bisa lihat bahwa mayoritas lapisan batuannya miring ke arah
selatan. Ya. Nah, tapi kalau Anda lihat di situ, kira-kira itu batuan apa yang sebagian besar miring selatan itu? Sedimen, Pak. Ya, bisa jadi memang itu batuan sedimen, baik sedimen yang laut maupun sedimen vulkanik yang tua. Ya. Miringnya begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan sedimen batuan gunung apinya? Endapan lapisan batuan gunung apinya. Memang tidak sepenuhnya digambar di situ. Ya, tapi dengan pengetahuan Anda yang sudah Anda dapatkan sekarang, untuk yang aquifer vulkanik atau batuan vulkanik yang di utara, miringnya kemana? Vulkanik muda ya, yang dimaksud. Miringnya ke? Ayo. Masa nggak bisa jawab? Ayo. Gunung Tangkuban Perahu yang sekarang Anda lihat itu, umurnya apa berarti? Tersiar atau kuarter? Kuarter, Pak. Kuarter. Nah, kalau kuarter berarti apa? Kalau gunung api, kemiringan lapisannya mengikuti? Apa? Kemiringan gunungnya, Pak. Ya, kemiringan topografi. Kemiringan gunung. Topografi. Kalau Anda bilang kemiringan gunung, gunungnya itu juga bisa miring. Ngerti maksud saya? Gunungnya itu pun bisa muncul di tempat yang sudah miring. Yang kita maksud sekarang adalah kemiringan lereng. Ya. Karena gunung kan bisa kemiringannya bisa ada yang ke utara, yang ke timur, barat, selatan. Oke, jadi yang di utara miringnya ke selatan. Ya. Mengikuti lereng yang menghadap ke selatan. Kalau lerengnya menghadap ke utara, ke daerah Subang begitu, ya kemiringan endap batuan gunung apinya ya ke arah utara juga, ya. Nah, dalam lingkup yang kita bicarakan ini, miringnya ke selatan. Nah, sekarang Mbak, gunung api yang ada di selatan, ada Gunung Malabar di situ kan, miringnya kemana? Untuk gunung api yang ada di selatan, miringnya kemana? Yang ada di gambar ini ya? Ke utara, Pak. Ke utara. Ya. Jadi, di atas lapisan yang warna kuning hijau itu, di bagian selatan, itu ada batuan gunung api yang miringnya ke utara. Gitu ya. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat kemiringan mayoritas dari utara ke selatan. Kemudian di sini ada utara, gunung api miringnya ke selatan. Di sini ada gunung api, di selatan miringnya ke utara. Nah, ini geologinya, ruwet. Ini penampangnya juga, ya. Ini penampang. Penampang itu yang sebelah kiri, utara ke selatan atau barat timur itu? Saya kurang periksa. Penampang yang atas, sebelah kirinya apa itu? Arahnya. Halo? Nggak kelihatan, Pak, skalanya. Kelihatan juga, ya? Arahnya. Arahnya aja, bukan skalanya. Nggak kelihatan, sumbu, Pak. Nggak kelihatan juga? Oke, nanti saya... Feeling saya... Sepertinya mungkin ini kebalik menggambarnya. Yang utara itu yang kanan. Gitu. Oke, nanti saya ini. Karena saya tidak melihat ada sesar Lembang di situ, kan? Ya, atau ini barat timur, kurang jelas nih, mohon maaf. Akan saya klarifikasi dulu. Ya. Nah, kalau Anda lihat di situ, lapisan-lapisannya itu kan bisa terlihat ya. Lapisannya itu sangat dipengaruhi oleh topografi. Ya kan? Penampang yang bagian atas. Ya, itu saya masih berpikir itu ada unsur utara-selatan, tapi saya bingung. Belum tahu mana yang utara, mana yang selatan. Karena endapan-endapan yang digambarkan di situ mengikuti kemiringan lereng, ya, miringnya ke kiri. Gitu. Nah, jadi endapan gunung api itu akan mengikuti kemiringan lereng. Seperti itu kurang lebih.
Nah, sementara itu yang di bawah itu kalau saya perhatikan sepertinya barat timur sepertinya. Karena ada banyak bentuk-bentuk yang melensa. Ya. Kenapa melensa? Ya karena dipotong barat timur. Ya. Endapannya sendiri utara selatan. Kalau dipotong barat timur ya bentuknya seperti lensa pasti. Oke, ini adalah kolom stratigrafinya. Nah, di sini Anda bisa lihat banyak sekali kelurusan-kelurusan ya di cekungan Bandung. Ini juga sama. Ini meneliti tentang variasi jenis batuan secara detail. Ini penelitian tentang TDS atau DHL, daya hantar listrik. Ya. Ini akan coba Anda, nanti saya kasih PR, coba lihat khusus gambar yang ini. Ya. Anda bisa lihat itunya, ada legenda di bagian kanan. Ya. Terus di situ ada garis yang tebal, terus sesar Lembang. Ya. Coba Anda perhatikan bentuk-bentuk sampel air yang ada di situ, daya hantar listriknya. Ada yang lingkaran, ada yang kotak, kotaknya ada yang terisi 1/4, ada yang terisi 3/4 ya. Nah, kalau Anda bisa menyimpulkan bagaimana kondisi umumnya di utara dan bagaimana kondisi umum yang terjadi di selatan. Ya. Kalau kita pakai patokan pemisahnya sesar Lembang. Nah, kemudian di bagian barat itu ada sesar satu lagi yang utara selatan. Nah, di situ bisa Anda lihat juga ada perbedaan. Ya. Nah, coba Anda bikin ini apa semacam skema begitu ya. Pakai kertas gitu, kotak, terus ada sesar, terus ada komponen Anda gambarkan di situ, tulis saja karakteristik DHL-nya bagaimana di blok yang utara, blok yang selatan Tenggara ya berarti. Blok utara, Tenggara sama blok yang barat di sini. Dan seterusnya. Ya, itu nanti Anda bisa lihat. Nah, yang kami ukur adalah nilai permeabilitas atau infiltrasi. Ya. Infiltrasi yang sederhana mengukurnya pakai pipa PVC saja. Ya, pipa PVC itu ditanamkan di tanah. Kemudian dikasih air, kemudian penurunannya diukur dan dimasukkan ke dalam satu grafik, kemudian ada perhitungan, dapatlah angka-angka di kolom yang paling kanan. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa nilainya beda-beda. Betul ya, satuannya sentimeter per menit. Oke, jadi kalau di situ 0,24 senti per menit. Jadi tinggal dikalikan asumsinya infiltrasinya berjalan terus-menerus, maka sentimeter per menit. Kalau satu jam jadi berapa senti itu air turun. Ya. Nah, tapi di sini walaupun kita lihat angkanya beda-beda, ya, ada yang besar, ya, ada yang kecil. Nah, itu ada yang hampir 0,7 ya, 0,73. 0,7 itu kan berarti senti. Ya, 0,7 senti, hampir 1 senti ya kan, per menit. Kalau itu dikalikan 60 menit, berarti dia jalan 60 senti, hampir 1 meter. Ya, kurang lebih seperti itu. Dengan asumsi bila proses infiltrasinya berjalan terus-menerus. Ya. Nah, yang tidak muncul di sini adalah seberapa banyak kapasitasnya, itu yang tidak muncul. Ya. Jadi pengukuran ini dilakukan di Bandung Utara. Nah, titik-titiknya di situ. Jadi kami mengukur di Bandung Utara, itu titik-titiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga titik-titiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, satuan batuannya itu sama, proyeksi gunung api, tapi angkanya beda-beda. Ya. Ada yang hampir 1 senti per menit, ada yang sangat kecil 0,08 sentimeter per menit. Ini tuf.
Tuf juga sama. Ada yang 0,2, ada yang 0,4, hampir 0,5. Ini lava basalt. Lava basalt. Tentunya yang kami ukur di sini bukan batuan segarnya, tapi endapan ininya. Apa namanya? Endapan hasil pelapukannya, tanah pelapukan. Nah, di situ lava kecil memang. Jadi kalau Anda melihat antara breksi vulkanik, kemudian tadi apa tuf, kemudian di lava, lava adalah yang paling kecil. Ya. Nah, tapi kondisi ini akan menarik bila dibandingkan dengan daerah lain, karena pasti beda-beda. Kalau untuk kasus Bandung Utara, yang lava, nilai infiltrasinya lebih kecil dibanding dua jenis batuan yang lain. Ini tuf pasir kecil. Nah, di sini kami mencoba membuat apa ya, semacam grafik-grafik gitu ya, sederhana gitu. Jadi di sini satuan tuf fragmen itu jumlah sampelnya paling banyak ya. Ini jumlah sampelnya 25. Kemudian laju infiltrasi akhirnya itu dia paling besar ya, 0,3 cm per menit. Sebentar, kalau yang ini itu fragmen 0,3. Bentar. Jadi ada yang 0,73 breksi. Oke, satuan tuf pasir, lava basa, breksi piroklastik. Nah, yang breksi piroklastik ini, saya nggak tahu kenapa kok tidak ada angka 0,7 di situ ya. Ya, bisa jadi ini grafik ada kesalahan dari saya. Tapi intinya yang paling bawah, breksi piroklastik itu mestinya ada angka sampai 0,7, ya 0,73. Nah, dari sini Anda bisa lihat bahwa kalau Anda bilang bahwa seluruh daerah Bandung Utara adalah daerah resapan, maka bisa jadi betul memang. Tapi apakah nilai resapannya itu sama besar? Jawabnya jelas tidak. Ya. Jawabnya jelas tidak. Bahkan ini hanya di satu area ya. Sampel kami mungkin ada berapa itu? Sampelnya hanya 45. 48, 60 lah ini, 60 titik. Seandainya sampel ini saya tambah lagi, 60 lagi, bisa jadi tidak begitu ininya, angkanya. Ya, bisa jadi angkanya berubah lagi. Oh, I see. Mungkin ini tuh rata-rata mungkin. Yang tertera di grafik itu adalah laju infiltrasi rata-rata. Jadi bukan maksimum, tapi rata-rata. Jadi rata-rata yang paling tinggi adalah tuf fragment. Ya. Nah, tapi agak dari sisi statistik, saya akan bisa dimarahi orang matematik sebenarnya. Ketika kita membandingkan rata-rata antara dua beberapa jenis sampel yang berbeda, tapi jumlah sampelnya beda di situ. Ada yang 12, ada yang 3, ada yang 25, ada yang 20. Nah, kalau dirata-ratakan kan pasti bobotnya berbeda. Kebayang ya. Nah, ini Anda harus belajar statistik sedikit lah begitu. Jadi kalau Anda memang berniat mau membandingkan sesuatu, maka jumlah sampelnya harus sama mesti. Ya. Jadi kalau mau 12 ya 12 semua, kalau mau 20, 20 semua. Ini jelas lava basalt itu hanya 3. Nah, tapi ada satu hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang matematik atau orang statistik adalah kalau kita sudah di lapangan, kita nggak bisa menentukan akan bisa dapat sampel berapa biji. Gitu ya. Jadi bisa saja kita datang ke lapangan, karena memang lava basaltnya itu tidak banyak yang tersingkap, ya mau kemana pun akan hasilnya 3. Kan begitu. Bayang ya. Jadi ada hal-hal yang tidak dimengerti orang matematik, juga ada hal-hal yang tidak mau dimengerti oleh orang geologi. Ya,
sedikit joke saja, orang geologi memang suka males kalau lihat angka. Sebentar. Basic sedikit. Saya nggak ngerti. Motornya pelan sekali, suaranya kenceng sekali. Oke, nah ini foto. Foto yang kami dapatkan di lapangan. Anda bisa lihat secara fisik beda, gitu ya. Nah ini. Bahwa raju infiltrasi membesar. Arah vertikal ke arah lapisan batuan yang lebih dalam. Arah horizontal ke arah elevasi yang semakin rendah. Ya, jadi semakin rendah, raju infiltrasinya semakin tinggi. Nah. Artinya yang pesan kami dalam slide ini adalah bahwa nilai nilai ini saya matikan ya. Saya matikan dulu share screen-nya. Karena sebentar lagi saya minta waktu seperti biasa. Saya akan off dulu ya. Off dulu sebentar lagi untuk menjemput anak saya. Jadi dari segmen satu ini yang Anda bisa lihat adalah bahwa satu cekungan itu dibatasi oleh morfologi. Itu sudah pasti satu. Yang kedua, cekungan juga bisa dibatasi oleh endapannya, ya, jenis batuannya. Kemudian yang ketiga, bahwa jenis batuan itu akan mempunyai sifat fisik yang berbeda-beda. Yang tercermin dari nilai infiltrasinya. Ya. Nah, nilai infiltrasi itu sendiri diukur pada tanah pelapukan. Beda-beda kan tadi Anda lihat angkanya. Ya. Nah, jadi ketika Anda bilang suatu daerah itu daerah resapan misalnya, dari berbagai bukti ya, dari morfologi, dari posisi muka air tanah, begitu ya, yang lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, Anda punya satu lagi data yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa itu daerah resapan, ya kan? Yaitu data infiltrasi, seperti yang tadi. Nah, masalahnya adalah data infiltrasi itu kan skalanya kecil, satu titik, ya, satu titik saja. Nah, ketika Anda bicara skala kecil, satu titik, maka data harus banyak, ya kan? Ketika data tidak banyak, maka Anda akan mungkin kebetulan ada pada lokasi yang distribusinya tidak bagus. Ya. Jadi data harus banyak. Hal yang berikutnya adalah bahwa nilai infiltrasi itu karena hanya satu titik ya. Pada saat mengukur kan hanya satu titik. Bukan satu wilayah, satu titik. Kemudian Anda ukur lagi pada titik yang lain untuk mengcover satu wilayah. Kira-kira begitu kan. Nah, ketika Anda bilang satu titik nilainya sekian, maka tidak mungkin sama antara titik-titik itu, ya. Dan perbedaannya bisa sangat jauh antara 0,7 sampai 0,1. Bahkan ada yang lebih kecil dari 0,1. Ya, jadi ketika Anda bilang ini daerah resapan, Anda juga harus siap bahwa tidak semua daerah itu punya nilai infiltrasi yang sama. Oke? Ya, jadi sekarang saya akan off dulu. Saya tinggalkan Anda untuk berpikir masalah yang daya hantar listrik tadi. Ya, coba dilihat daya hantar listrik tadi itu bagaimana ininya distribusinya. Ya, sebisanya ya, karena mungkin gambarnya mungkin tidak jelas. Oke, saya break mungkin 10 menit jam 12 lebih 5 saya akan gabung lagi. Ya, terima kasih. Silakan Anda istirahat, mau makan, minum. Oke, ya, saya off dulu sebentar.
Baik, kita ini lagi ya, kita stop lagi. Anda bisa, sudah bisa lihat ya, ada perbedaan tidak di gambar yang ada lingkaran-lingkaran dan kotak tadi. Halo? Iya, Pak. Ya. Sudah ini ya, sudah kelihatannya. Gimana, ada kesan apa? Yang pertama coba bandingkan kesan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Memang rasanya akan sulit karena visualisasi itu sepertinya tidak pas, tidak terlalu pas sebenarnya. Sepertinya ya. Jadi mestinya kan lingkarannya itu menunjukkan ukuran. Jadi ketika lingkarannya atau kotaknya lebih besar, maka nilai daya hantar listriknya juga lebih besar. Tapi di dalam visualisasi itu oleh penulis ya, yang kebetulan ini dari Unpad ya, tidak membedakan ukuran. Dia justru menggunakan pembedanya apa di situ? Selain bentuk ya, kalau bentuk jelas lingkaran dan kotak. Yang dibedakan apa lagi? Isinya, Pak. Isi nah, bulatannya. Porsi. Ya, porsi warna hitam. Betul ya? Porsi warna hitam dari kotak atau porsi warna hitam dari lingkaran. Memang agak sulit, itu saya juga pertama melihatnya itu. Nah, yang sudah bisa Anda lihat, coba bandingkan yang paling besar saja. Jadi, lebih besar mana nilainya? Antara blok utaranya sesar, atau blok sebelah selatan sesar. Itu aja dulu. The volunteer line, dari tadi suaranya sama terus. Yang lebih besar yang selatannya, Pak? Sepertinya ya, lebih besar selatan ya. Oke, sekarang kalau antara selatan, utara dengan yang barat, besar mana? Masih yang selatan, Pak. Yang barat lebih kecil. Nah, ya. Nah, jadi kalau dari situ nalar hidrogeologinya akan berpikir seperti ini kurang lebih. Seandainya Anda percaya bahwa semua air yang ada di kota Bandung berasal dari utara, maka kalau kita pakai kalau kita pakai indikatornya daya hantar listrik, maka mana yang lebih besar, yang utara atau yang selatan? Kalau air mengalir dari utara ke selatan, ya. Daya hantar listrik itu menunjukkan ini juga kadar garam yang seperti ini. Ya. Lebih besar mana? Selatan atau utara? Yang selatan, Pak. Soalnya kalau dari utara kan berarti dia benar-benar air dari presipitasi. Jadi mungkin salinitasnya lebih kecil. Gitu. Sedangkan kalau makin ke bawah mungkin ke arah ya udah mulai tercampur. Nah. Oke, ya betul jawabannya yang selatan. Ya. Nah, tapi selatan itu juga kan relatif. Ya kan, yang digambarkan di situ ada blok selatan kan, itu juga sudah selatan ya, tapi masih ada di utara kan gitu ya. Jadi selatannya sendiri itu relatif, ya kan. Nah artinya kalau kita mau bandingkan antara blok selatan yang di gambar itu, selatan dari sesar Lembang maksud saya, dengan nilai DHL atau TDS yang ada di kota Bandung yang ada lebih jauh selatan lagi, kira-kira lebih besar mana? Yang di Bandung atau daerah yang ada di blok selatan sesar Lembang itu? Ada yang bisa jawab? Kalau kita bandingkan DHL yang ada di gambar itu ada blok selatan sesar Lembang, ya,
dibandingkan dengan nilai DHL yang ada di kota Bandung yang jauh lebih ke selatan lagi. Kira-kira lebih besar mana? Bandung, Pak. Mestinya lebih besar Bandung, mestinya, ya. Nah, namun demikian, kalau nanti Anda coba, ya, saya tidak akan memberi PR ini. Saya hanya ingin memancing keingintahuan Anda. Nah, seandainya nanti Anda menemukan beberapa penelitian, misalnya, gitu ya. Kemudian di kota Bandung, kemudian Anda bandingkan, loh, DHL-nya kok masih lebih besar yang di daerah selatan, yang ada di selatan blok Sesalembang, ya, yang ada di utara. Kenapa lebih besar sana? Kan mestinya ada di Bandung, kan gitu ya. Nah, itu Anda harus berpikir lagi, gitu. Jadi kalau di hidrogeologi itu berpikirnya begitu. Selama masih bisa dijelaskan dengan teori yang dasar, maka oke, gitu ya. Tapi seandainya sudah tidak bisa dijelaskan, berarti ada sebab lain, ya, yang menyebabkan nilainya itu jadi tidak mengikuti kaidah umum. Gitu. Oke, selesai di situ ya. Jadi saya tinggalkan Anda dengan pesan bahwa daerah imbuhan itu belum tentu di daerah yang tinggi. Kemudian belum tentu juga nilai infiltrasinya sama, ya, atau kemampuannya untuk meresapkan air sama, ya, belum tentu. Kemudian saya juga tinggalkan Anda dengan pesan tadi bahwa karakter fisik atau karakter kimia air itu bisa saja berlaku sangat lokal. Jadi diukur di daerah itu saja nilainya segitu. Ketika dibandingkan dengan daerah lain bisa saja berbeda. Nah, sekarang saya coba sebentar ini lagi. Apa namanya? Share screen lagi. Untuk yang ini. Share screen yang paper kedua. Share screen paper kedua. Bentar, saya berhenti dulu. Share screen-nya nggak jalan, sebentar. Share screen. Start broadcast. Oke. Sebentar. Berarti saya harus buka yang itu tadi. Urban, general. Tunnel. Ya, ini. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, kan ya? In process ya. Lapor kalau sudah kelihatan ya. Oke, Pak. Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Nah, solusi lain Anda buka sendiri-sendiri coba file tunnel PDF itu. Ya, kita lihat sama-sama tapi pakai file masing-masing. Coba dibuka apa itu. Saya tidak salah. Ya. Mungkin saya mestinya bukan present screen tapi present itu. Sebentar, share. Share PowerPoint nggak bisa. Nggak bisa. Share. Ya, nggak bisa. Oke, jadi kita buka masing-masing saja. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke.
Nah, jadi di situ Anda bisa lihat ini tuh paper tentang suatu daerah di negara mana? Italia, Pak. Italia, betul. Ya, Italia. Jadi ceritanya ada satu terowongan di Italia dan kemudian dipelajari karakteristik. Nah, kalau Anda lihat paper itu terbit di Hydrogeology Journal. Oke. Sekarang coba scroll. Nah, ke halaman yang kedua. Yang persis ada judulnya. Persis ada judulnya, halaman kedua. Kalau Anda lihat di bagian paling bawah itu ada identitas penulis. Kelihatan ya? Ada Mr. Cacini, ada Mr. Sebel lagi itu, Castaldi. Nah, di situ ada emailnya. Ya. Nah, kalau saya zaman dulu, itu sering itu lagi baca makalah, kalau saya merasa makalahnya bagus, ya, cocok dengan apa yang saya butuhkan. Itu saya kirim email. Kirim email aja ke Anda aja coba tes ya, bukan PR, tapi silakan aja bagi yang ingin kirim email ke salah satu dari mereka, biasanya sih penulis pertama, atau mau Anda kirimkan ke dua penulis juga boleh, kirimkan gitu bahwa saya nama ini mahasiswa geologi dari Indonesia, sempat membaca makalah Anda yang judulnya ini, terima kasih sudah membagikan dan seterusnya lah, kita lihat apakah dibalas atau enggak ya. Jadi Anda kalau misalnya ingin berjejaring itu ya caranya begitu salah satunya. Oke, halaman ketiga kalau dari depannya itu di situ ada peta lokasi. Ya. Ada peta lokasi di halaman ketiga. Lokasi terowongannya itu berarti yang warna merah ya. Ya, dan kalau berarti ini terowongannya ada dua ini. Satu yang warna merah, satu lagi terowongan warna kuning. Betul ya? Kemudian Anda juga pada halaman keempat akan melihat ada peta geologi. Ya, peta geologi yang figur 2. Ya, bagus sekali peta geologinya. Nah, sayangnya di sini tidak ada lokasi terowongannya ya. Anda melihat nggak lokasi terowongannya di? Dayokan. Rasanya nggak ada. Nah, itu ini juga satu koreksi, ya kan? Artinya kesalahan Anda ketika kolokium, ketika sidang itu tidak dilakukan oleh orang bule kan gitu ya. Jadi lokasi penelitiannya tidak ditandain juga di peta geologi. Ya, jadi tapi kalau saya lihat peta terowongannya itu ada di daerah sebentar. Cari tulisan Terni sama Nera Monturu. Itu satu terowongan di peta geologi ya. Cari tulisan Terni dan tulisan Nera. Kemudian di terowongan satu lagi, cari tulisan di tepi pantai itu. Cari tulisan Ortona sama Wasto. Kita lihat di peta geologi. Nah, itu ada Terni. Ya. Terni itu ada di Terni dan Nami itu ada di tengah peta geologi. Kalau Anda lihat. Dekat warna merah. Geologi warna merah atau pink. Itu di sebelah kanannya atau timurnya itu ada Temi dan Narni. Nah, terowongannya itu menghubungkan dua titik itu. Kemudian di bagian timur, terowongan yang satu lagi, itu ada Teramu ya kalau nggak salah. Ortona. Ortona. Nah, sayangnya nama Ortona di sini tidak ada. Peta geologi. Oh, ada. Ada, Pak. Di bagian selatan ya, Tenggara. Ada Ortona. Ya. Nah, jadi
yang seperti ini juga untuk latihan Anda sebenarnya ya, ketika menyampaikan informasi Anda nanti juga saya ya, untuk mengingat saja, untuk diingat saja, jangan seperti ini gitu. Padahal ini sudah terbit di jurnal top ini, kalau buat orang hidrogeologi ini jurnal top. Jadi kita tidak bisa dengan cepat melihat mana itu lokasinya. Bahkan ini dilakukan juga oleh orang bule. Nah, di situ kita, Anda bisa lihat ya, khususnya untuk terowongan yang kedua yang ada di Tenggara, itu selain geologi, ada constraint satu lagi. Apa coba? Yang ortona. Selain geologi, ada constraint apa lagi? Dekat apa itu? Dekat lah? Laut, Pak. Dekat laut, ya kan? Walaupun karena saya juga belum pernah ke sana, saya juga tidak tahu apakah itu pantai yang bertebing, ya kan? Pantai yang ada tebingnya, atau itu pantai berpasir. Gitu. Kalau pantai berpasir, sudah satu kemungkinan adalah terowongannya ada di bawah laut pasti. Tapi kalau pantainya masih ada tebingnya, berarti ada kemungkinan terowongannya itu masih ada di atas laut, ya kan? Kebayang ya yang saya maksud ya. Jadi menariknya di situ. Kalau yang satu lagi yang di Terni, saya melihatnya ada juga constraint di situ ya. Itu entah terowongannya itu mungkin nyebrang danau, ya, ada danau di atasnya. Atau terowongannya itu persis berakhir di tepi danau, itu saya kurang ini juga. Ya, kita lihat di halaman yang selanjutnya. Oke, di figur nomor 3. Di figur nomor 3 itu ada dua terowongan ya, sama lokasinya. Jadi oke, ini adalah di lokasi yang Narni, yang Terni tadi. Jadi rupanya terowongannya itu mungkin sudah ada sebelumnya yang old, kemudian mau dibikin terowongan baru lagi. Sepertinya begitu itu. Ya. Nah, kemudian ada sungai, ya kan? Di bagian selatan itu ada sungai. Jadi constraint berikutnya atau hambatan berikutnya adalah di dekat situ ada sungai. Nah, titik-titik itu titik mata air mestinya itu, ya, yang merah-merah itu. Nah, mestinya kalau merah, kemungkinan besar air panas. Ya. Tapi nggak tahu ini, si bule ini, orang Italia ini, apakah konvensinya sama dengan kita. Mata airnya banyak sekali itu, ya. Nah, kemudian panah yang warna biru itu dugaan saya adalah aliran air tanahnya. Oke. Oh, oke. Simbol mata air itu rupanya simbol kimia air itu. Ya, kalau Anda lihat di figur 3 di figur 3 itu di apa captionnya yang bagian atas sebelah kiri itu ditulis bahwa yang nomor 1 titik warna merah itu adalah spring with sulfate alkaline. Jadi sulfate itu sulfat, alkaline itu SO4 Ca, kemudian Ca dan sulfat. Kemudian yang nomor 2 warna hijau itu karbonat alkaline, jadi CaCO3. Kemudian yang nomor 3 yang panah warna biru itu adalah flow pattern, jadi aliran air tanah sesuai dugaan saya. Jadi aliran air tanahnya mengalir dari relatif utara ke arah tenggara dan ke arah barat daya, ya, alirannya. Nah, kemudian di ujung-ujung aliran yang dipotong oleh tebing itu ada sungai, ya kan? Dan di sungai itu muncul mata air. Oke, di sini berarti apa? Air tanah mengisi sungai atau sungai mengisi air tanah? Sungai mengisi aquifer. Air tanah
mengisi sungai, ya. Saya jawab sendiri, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Oke, nah di situ juga Anda scroll ke bawah, itu batuannya di penampang yang warna yang figur 9, ya. Yang gambar nomor 9. Itu ada penampang. Nah, di situ mayor Anda lihat sebagian besar batunya adalah batu gamping pastinya. Nomor 2 itu Scalia Rossa. Kan itu batu gamping. Kapur sampai Eocene. Nomor 3 gamping juga. Umurnya liasik, middle liasik itu satuan konvensi umur yang berbeda seperti itu. Sampai kapur. Kapur awal. Oke, jadi intinya itu batu gamping semua, ya. Batu gamping semua. Kemudian itu ada sesar, ya, yang warna merah-merah itu garis struktur, ya. Nah, jadi di sini juga menjadi satu apa ya, pelajaran ya buat kita. Jadi kalau di luar negeri itu sesar yang kelihatan di permukaan ada kelurusan-kelurusan-kelurusan itu dengan metode tertentu harus bisa dipetakan ke bawahnya seperti apa. Artinya mungkin di sini mereka menggunakan metode geofisik, mungkin ada seismik yang saya belum tahu dan mungkin bisa Anda tanyakan minggu depan ke Pak Imam adalah apakah proyek-proyek jembatan atau terowongan di Indonesia itu bisa sampai menggunakan pemetaan seismik dalam salah satu metodenya, ya kan? Karena nggak mungkin ini peta itu mengandung garis penampang terus di dalamnya ada sesar yang garisnya itu yakin ya, tidak putus-putus, tidak ada tanda-tandanya di situ, yakin ke bawah. Artinya kan memang dipetakan, ya. Kebayang ya, dari yang nomor 9 ya, figur nomor 9. Semua masih dengan saya ini? Iya Pak, masih Pak. Oke, okay. Alhamdulillah. Ini kita nggak lama lagi. Okay, jadi gambar nomor 9 itu pelajarannya adalah ya kita harus memetakan permukaan dan bawah permukaan. Dan ketika kita bicara bawah permukaan, sulit kalau kita hanya menggunakan observasi singkapan, ya. Nah, penampang ini sangat mungkin dibuat hanya kalau dia, si peneliti itu. Nah, penampang itu hanya bisa dibuat hanya kalau si peneliti itu menggunakan metode geofisika, ya, apapun itu. Salah satunya untuk memetakan sesar. Kemudian lanjut ke gambar nomor 10, dilewat dulu. Gambar lagi di sebentar. Oke, itu menarik itu yang gambar 11, ya. Kalau Anda ke gambar 11 itu kelihatan ini. Jadi di situ ada lintasan terowongannya yang bagian atas, terus di bagian bawah penampang dari lintasan terowongan itu. Ini bagus sekali, Anda bisa lihat bahwa nah, tentunya warna-warna itu adalah warna geologi, ya, yang mana di bagian atas itu ada juga warna-warna yang mencerminkan batuan yang ditembus oleh terowongan itu. Ya, jadi penampangnya ada di bawah, terus ada posisi akibat terowongan, ya kan, ada garis terowongannya di bawah. Kemudian di bagian atas diproyeksikan batuan yang ditembusnya itu ke atas, ya, ada proyeksinya. Jadi ketika dilihat dari atas, Anda punya informasi, terowongan ini menembus ada berapa jenis batuan di situ, ya. Ada yang kuning dari kiri ke kanan, ya. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang orange, dan ada beberapa jenis batuan. Itu kalau Anda perhatikan di bagian bawah, gambar 11, ya. Itu Anda bisa lihat ya, bagian kiri dari penampang, west, south, west, ya, titik B,
Itu Anda bayangkan aja si terowongan itu menembus berapa sesar itu. Coba Anda hitung berapa sesar yang di bagian yang paling kiri. Gambar yang paling bawah. Berapa sesar yang ditembusnya? 15, Pak. 16. 15 itu total ya, dari kiri ke kanan. Terima kasih. Nah, untuk yang bagian kiri sendiri, paling kiri, dia menembus berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Setidaknya ada 4 sesar yang dia tembus di bagian kiri. Ya. Kemudian ada berbagai jenis sesar juga. Di situ nggak cuma satu jenis. Ya. Ada 15 sesar tadi teman Anda menghitung. Oke, 15 sesar. Nah, kebayang nggak Anda ini bagaimana mau apa namanya masalah geologi tekniknya? Ya? Dan yang lebih menarik lagi, jadi Anda bisa lihat di situ. Seberapa kompleksnya terowongan itu ya. Selain kendala batuan, kendala struktur geologi, ada juga kendala air tanah di situ, ya kan? Plus juga air permukaan, ada danau dan ada laut di sekitar situ. Ya. Oke, rasanya gambar yang lain. Oke, ini gambar yang satu lagi itu, gambar 13 coba. Satu gambar terakhir ya. Gambar 13. Ya, Anda bisa lihat ini mungkin yang terowongan yang ada di Tenggara, ya, yang ada di bagian Tenggara dari peta, ya, yang ada di dekat laut, pantai. Nah, di situ bisa dilihat ya, bahwa terowongan ternyata masih ada di atas laut. Jadi artinya itu pantainya tebingnya, ada tebingnya berbatu. Ya, jadi warna merah itu adalah terowongannya. Jadi di situ bisa dilihat terowongannya masih ada di atas laut. Nah, di situ cantik sekali digambarkan si terowongan itu menembus batuan yang warna coklat, lebih homogen rasanya ya. Terowongan yang di sebelah tenggara dibanding terowongan yang ada di bagian barat tadi. Di sini batuan yang ditembus hanya warna coklat. Satu sama satu lagi yang di tengah itu warna apa itu ya, abu-abu gelap gitu ya. Jadi cuma dua warna yang ditembus. Nah, tapi sesarnya bisa jadi sama. Oke, jadi dari sini Anda pada kasus yang kedua ini Anda bisa lihat bahwa kasus geoteknik itu untuk terowongan sangat kompleks. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Saya juga kalau misalnya datang di satu seminar yang orang Italia itu presentasi, sepertinya saya juga terpukau sama gambarnya, mungkin saya juga nggak akan belum bisa nanya. Ngomong-ngomong ini yang ramai tadi nih, ini bilang hai. Oke, ini udah dekat rumah saya, jadi lalu lintas sudah sangat santai. Oke, jadi yang saya coba sampaikan tadi, masih ingat pesannya dari kasus yang pertama apa? Bahwa daerah sistem hidrogeologi, satu ya, sistem hidrogeologi akan terdiri dari daerah imbuhan, tempat air masuk, kemudian daerah pengaliran, ya, tempat air mengalir, kemudian ada tempat air muncul, daerah luahan, atau daerah discharge. Akifernya itu bisa berbagai macam, ya.
bisa akifernya itu cuma satu atau akifernya itu bisa lebih dari satu. Contoh gambar yang tadi itu akifernya lebih dari satu. Lebih dari satu, kemudian ada dua jenis, tertekan dan tidak tertekan. Ya, kemudian kalau Anda memetakan daerah imbuhan, itu Anda juga akan menemukan berbagai nilai yang berbeda. Nilai apa? Nilai infiltrasi. Nilai air meresap, sejauh mana tanah bisa meresapkan air. Nilai infiltrasinya beda-beda. Ya kan? Kenapa? Karena batuannya beda-beda juga. Masalahnya pada batuan yang sama, nilainya juga berbeda. Jadi Anda sudah tidak bisa lagi memukul rata, ya, nilainya sama, tidak bisa. Karena dari penelitian kecil kami terlihat bahwa nilai permeabilitas atau nilai infiltrasi itu beda-beda. Oke, jadi karena dia berbeda, maka aliran air tanahnya pun bisa tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya. Nah, pada contoh yang berikutnya ada nilai DHL. Ya. Tadi Anda lihat ada nilai daya hantar listrik. Ya, yang membuat adalah Profesor Hendarmawan dari UNPAD. Itu penelitian S3-nya. Nah, di situ Anda bisa lihat bahwa nilai nilai DHL itu bisa berbeda ketika satu sistem hidrogeologi itu dipotong oleh sesar. Artinya sesar itu menjadi penyekat. Nah, bagi Anda yang berminat untuk meneliti seperti itu, ya, barangkali ada Pak Tiko di sini terus ingin meneliti tentang struktur geologi dan perannya kepada sistem hidrogeologi, salah satu yang menarik adalah mengaplikasikan cara dari Pak Hendarmawan tadi. Jadi kita ukur DHL-nya atau parameter apapun di air, kemudian dibedakan antara blok satu dengan blok yang lain. Jadi struktur geologi jelas mengendalikan hidrogeologi. Oleh karena itu Anda masih harus belajar struktur geologi. Nah, oke, jadi dari batuan tadi pertama, kemudian sesar, ya, struktur geologi. Nah, yang berikutnya pada kasus yang kedua, yang Terowongan, ternyata tantangan geologi tekniknya plus tantangan hidrogeologinya itu lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi. Jadi bahkan struktur geologinya itu sesarnya bukan hanya satu atau dua, tapi 15. Jadi si Terowongan itu menembus 15 sesar. Itu hebatnya. Dan Terowongan itu masih ada sampai sekarang. Coba di YouTube, coba dicari Terowongan itu. Siapa tahu ada yang membuat film ketika sedang melintas di Terowongan itu. Coba Anda lihat, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pesan saya, ya. Jadi geologi itu mestinya menjadi faktor kendali dari setiap kegiatan rekayasa atau bangunan rekayasa yang dibuat oleh manusia. Geologi itu harus menjadi faktor kendali, ya. Faktor kendali itu bukan hanya untuk banyak untuk membuat kita memilih lokasi, tapi juga faktor kendali itu membuat kita berpikir bagaimana cara mengatasinya, gitu ya. Karena kalau kita lihat posisi Terowongan di Italia tadi, yang paling gampang jawabannya ya nggak usah bikin terowongan, gitu ya. Kenapa? Karena sudah jelas sulit kok. Ada batuan banyak macamnya, batu gamping, apalagi batu gamping itu banyak rekahan, ya. Dan kalau di Eropa itu batu gamping itu terkenal sebagai aquifer, ya. Supply, water supply kota besar itu kebanyakan dari sana diambil dari sistem aquifer batu gamping atau karst. Artinya banyak rongga, ya. Sudah banyak rongga, sesarnya ada 15, gitu ya. Kemudian tadi ada yang dekat danau, ya. Dan seterusnya. Jawaban paling gampang sebenarnya jangan bikin terowongan. Nah, tapi kita manusia itu kan sejalan dengan ilmu dan seterusnya diminta untuk berpikir, kan, untuk melakukan rekayasa, untuk
mengintroduce ya, untuk memberikan teknologi ke dalam masalah itu, dan ternyata bisa. Nah, jadi geologi itu juga bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi juga mestinya geologi itu juga bisa menjadi solusi. Ya, mudah-mudahan Anda ke depan setelah lulus punya banyak cerita, punya banyak pengalaman, ya. Bisa pengalaman kerja atau mungkin yang sekolah, nggak pengalaman sekolah, bisa jadi di luar negeri, gitu, ya. Yang mana kemudian pengalaman itu bisa dibawa kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah di masalah geoteknik di Indonesia, khususnya di daerah urban. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau Anda ingin pertanyaannya lewat teks saja karena Anda sudah malas ngomong, biar Pak Erwin saja yang ngomong. Saya ingin ngetik aja. Silakan Anda ketik di Teams ya. Bikin thread, jadi jangan new post, tapi bikin satu post, kemudian orang teman-teman yang lain menimpali di post yang sama ya. Jadi jangan bikin post berbeda, jadi penuh-penuh. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, seperti biasa suasananya selalu akan darurat seperti ini. Tapi insya Allah semua jalan dan saya selalu menjaga keamanan juga ketika melakukan ini. Jadi jangan ditiru juga kalau Anda belum terbiasa. Dan jangan juga dibiasakan karena ini salah sebenarnya. Karena kondisi saja dilakukan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Hati-hati, Pak. Yuk, ini sudah sampai rumah pos satpam. Nonton aja. Enggak, assalamualaikum. Saya leave ya. Ini direkam ya rasanya ya. Iya, Pak, direkam. Oke, nanti akan saya download terus saya pasang di YouTube. Terima kasih.